diploma terjumpa balik kat Facebook. Tapi dia seorang yang pendiam. Seorang yang kita suka sound, dia lah. Kita orang keep in touch dulu. And then jumpa, daripada Johor dia turun semata-mata nak jumpa kan. I dah cakap kat dia, kalau on, on. Kalau tak, jangan proceed. So then, and then 2 months after that, dia datang daripada Johor juga jumpa family. Drumming around with my family. So I rasa macam bukan ada lelaki macam tu lagi kot. Sebab dia sanggup. 2 months kan, after kita orang jumpa tu. So dia betul-betul kot memberi effort dia. Selesa. I kata kalau I mudah, kita teruskan je lah. Sampai we are engaged tu, 1/5 tu, kita orang engaged setahun. Setahun official berkawan, ikat lah waktu tu. Okay, ikat ni pun setahun sepatutnya. Tapi Alhamdulillah, diawalkan. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Ayah saya pemalu dia punya. Pemalu kah? Mana ada. Go, ikut Abang Cimi, Abang Cimi. Brought us to this place. We're filled with wonder that words couldn't ever contain. This is what we've been waiting for. At the dawn of forevermore, we can stand on this ground so sure. Hafizuddin bin Rahiman. Saya. Aku nikahkan dikau dengan anakku Syazwani binti Muhammad dengan mas kahwin RM 500 tunai. Aku terima nikah Syazwani binti Muhammad dengan mas kahwinnya RM500 tunai. Itulah sebab nak pegang tanggungjawab tu bukan senang. Semoga berbahagia, panjang umur, murah rezeki, dapat anak-anak yang comel-comel soleh-solehah insya-Allah. Amin. Okay, Hafiz, selamat tahniah, congratulations. So, semoga bahagia anak cucu, so, jangan gaduh-gaduh. So kena balance lah, kena balance life dengan kerja. Selamat pengantin baru Hafizuddin dan Syazwani, semoga bahagia kekal hingga ke jannah. Amin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Syazwani dan Hafiz, tim Legasi mengucapkan selamat pengantin baru. Hai Wani, selamat pengantin baru. Semoga berbahagia bagi anda. Kami doakan kebahagiaan anda. Jangan nakal-nakal. Assalamualaikum, Syazwani dan Hafiz. Remy mengucapkan selamat pengantin baru. Semoga kekal hingga ke hujung nyawa. Tanya. Assalamualaikum Wani dan Hafiz. Selamat pengantin baru. Semoga bahagia ke anak cucu. Jangan nakal-nakal eh. Assalamualaikum. Hai Wani and Hafiz. Selamat pengantin baru. Selamat pengantin baru Wani. Hafiz, kami ingin mengucapkan selamat pengantin baru. Aku pun tak ada ajak. Dia kata suami. Jangan kontrol sangat.
Jangan nakal-nakal, okey? Sugar di bawah tapak kaki suami. Kurangkan bebel, tingkatkan prestasi. Yes, kurangkan bebel, buat anak ya. Teruskan legasi. Teruskan legasi. Untuk Wani, moga menjadi isteri yang baik, isteri yang soleha, isteri yang dengar kata. Lepas tu, terima kasih pada orang yang datang. Meraihkan kita orang bersama. Family yang kita orang. Family, kawan-kawan. Memang happy sangatlah. Bersyukur sangat sebab Allah mudahkan majlis untuk pernikahan ni dan lepas ni untuk sanding pula lah harapnya. Semua mudah. Semua mudah dan berjalan lancar lah insyaAllah. Lagi tak? Untuk saya, ni suami saya, Hafizuddin. Saya harap dia dapat jaga saya. Tak apa kita fikir untuk tanggungjawab sama. Ini adalah kita, bukan saya-saya awak-awak. Okay. Terima kasih pada keluarga kedua-dua belah pihak yang meraihkan kami bersama hari ini. Terima kasih. Okey, terima kasih, kita orang gerak dulu lah. Jumpa.